Wow, bungkusan keramat lagi nih. Wih, di tapi ini mah enteng sih ya. Wah, ini pasti ada 2000-an atau 5000-an nih, guys. Yehe, dapat duit lagi dah kita. Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel kesayangan makhluk di seluruh alam. Wow. Dari alam gaib sampai alam nyata. Apalagi kalau bukan sobat jajan. Dan ini kotak kado pralak-prilik, guys. Ini harganya kalau satuan nih kita beli di pedagang-pedagang kayak warung atau abang-abang yang suka jualan di SD gitu. Ini harganya sekitar 1000 sampai 2000 per satunya, guys. Tapi berhubung Bang Jajan itu belinya di toko grosir, jadi satu kayak gini tuh harganya cuma 18.000 deh kemarin ya. Paling mahal itu ya 25.000-an lah segitu. So langsung aja kali ya kita buka-buka nih, sambil Bang Jajan buka-buka buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Dan juga jangan lupa ya buat nyalain tombol loncengnya. Biar apa? Biar kalian bisa jadi tim subscribe yang selalu dapat notifikasi di setiap ada video terbaru dari channel ini. Oke. Dan juga jangan lupa ya buat di like, komen banyak-banyaknya deh komennya ya. Dan juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, biar video ini bisa tersebar luas sampai ke alam gaib sana. Oke, langsung saja kita buka kotak kado yang pertama. Wih, cepet kan nih sekarang Bang Jajan kan, nggak pakai banyak nyoh gitu kan. Oh, bukanya juga keren nih, pakai gunting. Biasa aja kali, YouTuber lain juga biasanya pakai gunting. Apakah ini? Wah, kita dapat nanti bentar. Kayaknya ada duitnya. Oh, bukan, ternyata ini merek ininya, kotaknya tuh Rio. Ini kita lihat, kita dapat kacamata 3D, guys. Wow, keren nih kayaknya nih kalau salah satu kalian pakai ini. Siapa yang mau kapelan, ayo pakai ini. Boleh. Oke, langsung saja kita buka lagi. Kita buka yang ini aja nih, merah lagi dia nih. Widih, bagus ya. Set. Bakal dapat apaan nih dia, guys? Iya, kita buka ininya. Duh, Bang Jajan gak mau ngerusak kuping kalian ya, jadinya pakai gunting. Ser. Ini bakal apaan nih? Oh, ternyata stiker ini, guys. Tuh. Ini stiker gambarnya. Oh, kita pernah dapat nih kayak gini ya, yang gambarnya penguin ada 1 2 3 4 5. Ada 5. tapi ini dia ada sih satu tuh, cuma dia ngedungsuk gitu, guys, nyungsep tuh ke belakang. Oke dah, langsung aja kita buka lagi ya. Anu iya kumaha ya. Set. Ini bakal dapet apa? Ternyata kita dapet gipsum yang bisa diwarnain pakai ini. Ini bisa diwarnain pakai apa namanya? Pakai cotton bud ini nih, guys. Tuh, jadi bisa kalian warnain. Oke. Dalam halak kitanya. Langsung dah kita buka lagi nih yang ini bagaimana? Yap. Ini bakalan dapat apaan? Kita buka yang ini. Oh, ternyata ini gantungan kunci bentuknya HP, guys. Wow, keren sih ini gambarnya Barbie nih ya. Ini merek HP-nya Lenovo nih. Wih, keren. Oke. Langsung kita lanjut lagi. Oke, daik. Langsung saja kita buka yang ini, guys. Ini bakal ada apanya nih? Iya. Wih, ternyata kita dapat kacamata 3D lagi nih. Wah, jadi ieu mah kapelan tanya aya 2 kacamata 3D. Nah, geningnya. Tawi dia. Ayo kapelannya sama Bang Jajan, yuk kita jalan berdua pakai ini. Aduh. Langsung saja kita buka lagi lah.
yang ini bakal dapat apa? Kita nggak tahu ini dapat apa karena belum dibuke. Teng 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 teng. Ternyata dapatnya ini. Oh, ternyata dapatnya tiket mainan anak nih. Om, pelolet om. Kita pernah dapat ya ini ya. Dalamnya kayak gimana sih? Oke, gini guys tuh. Ya kayak tiket-tiket bus gitulah ya. Okay. Langsung saja kita buka lagi. Set. Ini apa ya? Dapatnya ya. Aduh. Kayak buka-buka mystery box gitu ya, seru ya. Wow, ini bungkusan keramat nih pastinya nih, bukan kaleng-kaleng nih. Edet. Woi, ini langsung dah kita dapat nih bungkusan keramat nih. Dapat hadiah Rp1.000. Alhamdulillah, mantep banget nih. Dapat duit, mantep. Yap, sekarang kita buka yang ini guys. Bismillah. Set. Ini bakal dapat apaan? Kita buka saja ya guys. Apaan sih Jan? Gak menyambung tuh lagunya. Ini apa? Dapat bros atau pin? Ininya lagi mangap guys tuh. Kayak orang takjub gitu ya, lagi amazed banget gitu. Kaget juga bisa sih. Okay. Langsung kita lanjut lagi dah. Aduh, nyanyi enggak ya? Nyanyi takut enggak pas lagi nih lagunya nih. Dia aja deh nyanyinya nanti deh, kalau kalian request deh lagu apa gitu. Iya enggak? Lagu-lagu yang susah guys, kayak Never Enough. Wih, wow. Keren banget dah lagu ini tuh. Waduh, kita dapat bros lagi nih pin. Ini apa gambarnya atau emote ini centil banget, lihat deh. Aduh, so seksi banget dia ngeliriknya, lihat. Aduh. Okay. Langsung kita lanjutin lagi. Ya, yang ini bakal dapat apa? Teng. Kita buka saja kotaknya. Teng. Nah, itu pas tujuan. Oh, ternyata kita dapat game zoom lagi. Euy. Ini warna gipsumnya nih aneh ya. Tuh, oh udah keras guys pewarnanya. Ya nggak apa-apalah ya. Okay, langsung saja kita lanjut lagi. Set. Yang ini nih bakal dapat apa nih? Jujur Bang Jajan seneng loh sama kotak ini tuh, kayak apa kertas ininya tuh ya, kotaknya tuh kayak bagus-bagus gitu ya. Yang ini apaan? Dad, ini stiker kayak tadi lagi nih tuh, samaan kan? Ini sama yang ini nih. Oh, sama dia ya. Ada dua dah. Ya, kita kumpulin lagi dah, kita taruh sini. Terus yang ini bakal dapat apa dia nih? Kita gunting lagi yang ininya. Hut. Wow. Ternyata kita dapat kuncitan rambut guys. Lo maksudnya nyindir lo, gue kan botak lo. Ngasihnya jepitan deh, iketan rambut mulu lah. Perasaan kenapa sih gak kotak kado, gak ciki, ya gak? Pasti ada aja deh iketan rambutnya. Gak tahu apa yang unboxingnya nih, orangnya gak ada rambutnya. Iya, udah bikin kotak kado sama ciki itu cuma buat lo doang Jan gitu, nggak buat disebar ke yang lain. Terus yang ini bakal dapat apa? Wow, kita dapat ini lagi guys tuh. Ini yang kayak bisa dibuat gelang-gelangan gitu ya, bisa dibuat spintrong juga bisa sih, yang buat loncat-loncatan tanya. Tapi sebenarnya ini kayak kayak ikat rambut gitu kan tuh, kayak buat apa? Ngikat rambut, karet rambut nih. Kalau buat karet rambut nih, lo sampai nenek-nenek juga neng gak bakalan abis nih neng, banyak bener neng. Ngoceh apa lo Jan? Langsung aja dah kita buka lagi dah. Atau buat itu ya, ngaretin uduk itu gak bakalan abis-abis. Set. Yang ini bakal dapat apa nih?
Oh, ternyata tiket mainan anak lagi, guys. Ya, dua ceunah kita dapatnya tiket mainan anak. Kita buka lagi dah yang ini. Bagaimana nih? Ini bakal dapat apaan kita? Set. Yap, yap, yap. Oh, ya dapat ini lagi deh, ikatan rambut nih. Ya, biarlah buat calonnya Bang Jajan aja dah. Ya kan rambutnya tebel. Siapa Jan emang ada? Gak ada. Yang ini gimana? Bakal dapat apa? Kita buka. Wow. Wah, ini keren nih, asli nih. Ini tuh iya. Ini tuh nanti guys, tuh. Ini buat diginiin. Ini ditaruh di atas sih kincirannya. Tuh. Susah sih kalau nggak dijelasin dibuka gitu, nanti lu nggak pada paham. Wih, digaya bener dah. Set nih, ini salah satunya aja dah. Ini kita taruh sini nih. Nah, ininya taruh sini sama kita nih. Tuh, nanti ininya diginiin. Tuh, nanti dia terbang guys. Tapi kok nggak terbang ya? Ya pokoknya gitu dah. Oke, kita taruh aja dulu ya. Langsung kita lanjut dah. Yang ini bakal dapat apaan nih? Set. Ini bakal dapet apa? Wow, oh ternyata dapet ini lagi nih, karet-karet yang bisa digabung-gabungin tehnya. Mohon langsung dah kita bukaan lagi yang ini. Apakah dalamnya ada yang lebih menarik? Teng-teng-teng. Kita buka aja dah, lo nyanyi mulu lo Jan. Wow, bungkusan keramat lagi nih. Widih, tapi ini mah enteng sih ya. Wah, ini pasti ada 2.000-an atau 5.000-an nih guys. Yehe, dapat duit lagi dah kita. Wow, ternyata ini widih, merahan guys. Widih, ini mantul, surun dulu, tak puntul, puntul. Wah, mantep bener dah. Ini kotak kado pelalak prilik ini. Mantep. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti dulu kita cek asli apa enggak Jan ah. Biasanya tuh ini asli. Asli, alhamdulillah ini bisa buat beli 5 kotak kayak gini. Siapa yang setuju nih buat borong lagi? Tuh, kita dapat nih. Ini beneran nih. Wow, ini udah kayak snack zaman now aja loh. Snack zaman now. Oh, ini berarti kotak-kotak zaman now nih. Ya ini kotak zaman now, guys. Kalau snack yang banyak hadiahnya kan snack zaman now. Kalau ini kotak kado zaman now nih, berarti nih kotak kado nih, bukan kaleng-kaleng nih kayak gini nih. Terus ini bakal dapat apa? Oh, ini gantungan kunci HP lagi. Dia gambarnya Tayo, mereknya Oppo tuh guys ya. Ada mereknya tuh Oppo di atas. Oke, kita langsung ambil kotak kado yang terakhir nih. Apakah kotak kado terakhir di video kita kali ini bakal ada duit segede ini lagi guys? Seneng banget dah Bang Jajan kalau memang ada nih kayak gininya juga nih. So langsung saja kita buka. Iya. Yang ininya juga. Iya. Ah, toet. Serup. Dia jatuh dah. Oh, ternyata kita dapat squishy ice cream, guys. Tweet. Tweet ya, dia enggak mau ngenyoy. Ya. Dan akhirnya kotak kadonya udah habis, yang kita dapat ya kayak ginilah. Tapi yang paling spesial buat Bang Jajan ya ini, bisa dibeliin lagi ya enggak? Mantap bener dah, rezeki orang ganteng mah ada aja ya, guys ya. Oke, mungkin segitu aja ya video kita kali ini. Semoga kalian enjoy dengan video ini dan semoga kalian selalu sehat dan bahagia serta sukses dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Allah. See you on my next video. Wassalamualaikum dari Bang Jajan.